Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Yang Mulia Biku Batra Sidi dalam perjalanan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan akan dilanjutkan ke Lampung oleh Yang Mulia Biku Batra Sidi. Kepada Yang Mulia Biku Batra Sidi, saya ingin berbincang sejenak tentang pelayanan yang selama ini telah dilakukan Yang Mulia Biku Batra Sidi sebagai seorang biku. Menurut Bante, pelayanan yang terbaik yang telah Anda berikan kepada seluruh umat Buddha sebagai seorang biku itu seperti apa? Kalau pelayanan untuk umat dikatakan yang terbaik mungkin belum pernah saya lakukan. Tapi untuk selama ini yang saya lakukan hanya bagaimana saya menghadirkan satu kehangatan dalam keluarga umat Buddha. Jadi bagaimana umat Buddha itu bisa datang ke wihara dengan baik, mereka bisa rukun, mereka bisa hidup dengan harmonis. Nah, hal-hal seperti ini yang cenderung saya lakukan untuk saat ini. Kenapa? Karena ketika umat Buddha itu sudah harmonis, sudah rukun, itu akan memunculkan semangat, akan memunculkan keyakinan mereka terhadap Buddha Dhamma. Gitu. Baik Bante, untuk selanjutnya ada enggak Bante tips-tips yang Bante miliki dalam pelayanan agar umat merasa nyaman, tentunya umat merasa gembira, umat merasa semakin kokoh keyakinannya terhadap ajaran Buddha? Kalau yang saya lakukan selama ini, saya membawa diri saya sendiri, artinya ya saya tidak menjadi orang lain. Saya ketemu dengan umat-umat itu ya begini adanya, dan saya tidak membawa sesuatu yang spesial untuk umat. Saya membawa diri saya beserta dengan kebahagiaan yang saya miliki. Paling tidak kalau saya turun bersama umat ya ke daerah, atau saya mengunjungi umatnya di daerah, saya sederhana. Paling tidak kehadiran saya itu bisa membuat mereka semangat dan tersenyum. Itu. Nah, terus kita juga harus fleksibel dalam memberikan pelayanan, tidak boleh kaku. Karena kebanyakan kalau umat di daerah itu banyak yang tidak mengerti, kurang mengerti bagaimana cara pelayanan kepada sangga. Dan ini kita harus bisa fleksibel di situ agar umat juga merasa nyaman dengan kehadiran kita. Oke, terima kasih Bante jawabannya. Dan untuk selanjutnya, sebagai penutup Bante dalam bincang-bincang pagi hari ini, pesan untuk kita para junior dan tentunya untuk seluruh umat Buddha agar mampu menjadi lebih semangat lagi dalam pelayanan dan semangat lagi dalam praktek Buddha Dhamma. Jadi kami memohon kepada Bante untuk memberikan pesan-pesan Bante kepada para junior dan kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Saya teringat dengan kata-kata dari Mahatma Gandhi. Jika kita ingin menemukan diri kita sendiri, maka kita harus kehilangan diri kita dalam pelayanan bagi orang lain. Artinya apa yang kita lakukan ini itu benar-benar untuk kebahagiaan banyak makhluk, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Yang Mulia Biku Batra Sidi. Kepada teman-teman sekalian umat Buddha di seluruh Indonesia, sampai di sini bincang-bincang kita bersama Yang Mulia Biku Batra Sidi. Saksikan yang selanjutnya. Terima kasih.